guys, intronya. Oke, kali ini gue Son Muri sendiri aja solo. Sebenarnya tadi lu udah janjian sama anak MV Bandung buat Son Muri ke Lembang, cuman gue kesiangan. Apa tema hari ini? Tema hari ini adalah apa yang terjadi Jumat kemarin. Jumat kemarin itu sesuatu, terjadi sesuatu yang aneh buat gue secara pribadi. Semoga suaranya nggak ngendem gitu, soalnya ini deket banget sama bibir. Banyak banget kejadian yang agak ngeselin buat gue, buat Arya, buat R20, buat Banu. Cek di link in deskripsi ya. Kan bareng gue turunnya sedang R20 waktu itu misah di daerah Padalarang apa ya? Yang mau ke Padalarang pokoknya, kalau nggak salah. Nah, pas gitu turun, gue dan Banu nemuin seorang pengendara, kita sebutnya si Bungal, yang maksain belok. Pokoknya kalian lihat aja deh videonya sini ya, gua kasih cuplikannya deh. Oh, boleh sekarang bunyi. Jadi gimana guys videonya, ngeselin nggak? Di ceritanya itu si Banu udah sampai pas yang gua, sayangnya gua kerekam sih, pas gua gitu gua lewat itu dia mundur lagi, masih maksain si polisi itu untuk belok ke arah vila-vila itu. Dia tetap maksain dan mundur lagi untuk belok, untuk nyari ruang biar polisi nggak bisa nyegat. Dan ketika mundur itu nabrak si Banu. Ya kalian bisa tanya aja ke channelnya dia apakah benar waktu jalan sama kakek. Sampai terus malamnya AXL Motovlog diserang sama seseorang yang entah gue kenapa. Yang gue bingung adalah temen gue si AXL ini, dia udah nanya baik-baik, gak nyolot sih. Tapi entah kenapa dia momennya tuh ngerendahin temen gue banget gitu loh. Ya walaupun gue baru dua kali ketemu sama AXL, ngerendahin orangnya tuh gak bagus coy. Gue ngasih tau aja. Waktu itu Felix cuma nanyain harga R6 itu berapa. Terus ya kalian lihat aja, nanti gue kasih cuplikannya juga, si komennya gimana. Komentarnya si beruntung ini. Jadi apa sih salahnya buat nanya gitu? Banyak banget yang udah ngebelain, yang pandangannya ya secara logis gue bener, si Felix itu ibaratnya nggak nantang juga, dia cuma nanya dengan baik-baik. Terus ini apa sepeda keteng banget sih, dia udah nanya baik-baik si Felix nggak ada salah menurut gue, terus kenapa dia komentarnya begitu gitu, tidak menghormati menurut gue. Setelah gue stalking Facebooknya, baru juga kuliah, ya ampun akuntansi, umur sudah cukup, kenapa masih bisa merendahin orang. Ternyata ya ada orang yang bersifat untuk suka merendahkan orang lain, ada. Sudah gitu, satu hal yang gue suka, walaupun gue sebenarnya gak mau bawa ini, si yang berkomentar ini bawa ras gitu loh, menyebut si Axel tuh pribumi. Iya, dari komentarnya yang kasar, yang ngerendahin, terus rasis, ada apa sih dengan dia gitu loh. Segitu bencinya orang cuma nanya doang. Ya nanti menurut gue nih orang kalau jadi bos pasti banyak yang gak betah kerja sama dia. Ya udah rasis, nanya gak boleh. Ya bayangin aja bos kayak gitu, siapa yang betah. Ya kalau jadi bos, kasih ya udah kasih jalan, sorry banget gue gak mobil.